حي على الصلاة. Salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Taufik Firli wali-wali kaya warhamhumah Amaru bayanis giro. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan papa kami. Terimalah segala amal dan ibadahnya selama ini. Berikanlah kekuatan iman kepada kami yang ditinggalkannya. Pa, tenanglah pa. Memang betapa sulitnya bagi kami melupakan peristiwa pahit yang telah berlalu. Kita yang akan kita kirim dalam pesta SEA Games nanti. Mengikuti SEA Games nanti, saya dan kawan-kawan telah mengadakan latihan sekeras mungkin. Baik itu latihan mental maupun latihan fisik. Mudah-mudahan nanti kami berhasil dalam mengikuti SEA Games. Hebat kan tuh? Anaknya siapa dulu dong? Anaknya Pak Rahman nih. Anak papa kan? Air laut siapa yang garami sih? Ininya. Yeah. Yeah.
Coba lihat. Bentar, Pak. Mama! Ma! Mama! Ida. Ada apa? Lancar. Tolong dia, aku cari ruang saat itu. Fiona, 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 Fiona. Ada apa, Pak? Cepat kau. Okay.
Halo, Dek. Ada apa sih ganggu aja? Mau ketemu Mbak Wina, ada? Om, siapa sih pacarnya ya? Kok tahu aja? Iya dong. Entar ya, Om. Mbak Wina. Mbak Wina, ada apa? Tuh pacarnya tuh. Di dalam ya. Kok tahu aku ada di sini? Pasti dong. Duduk. Makasih. Aku kemarin datang ke rumah. Kalian gak ada. Katanya ke Jakarta. Maka aku susul ke sini. Mana Guntur? Hai Jo. Bikin minum dong. Iya deh. Pergi gak ngomong-ngomong. Kenapa kalian lari kemari? Takut? Bukan. Kami mengungsi untuk sementara. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Kalau kau tidak keberatan, bantu kami mencari pembunuh ayah kami. Oke. Sekarang kita kembali ke Semarang. Sudah, jangan ngelamun. Kalau mau jadi penyanyi, bilang saja sama Om. Goblok, kalian tolol semua. Gaji saja mau gede. Bangsat. Apa yang saya cari tidak ada di sini? Pasti disimpan tempat lain. Tapi bos, tidak ada tapi-tapian. Kalian harus temukan disket itu. Sekalipun Rahman sudah terbunuh. Di mana dia? Di kamar sebelah bos. Aku kesana. Jelas. Wina. Sudahlah. Jangan kuturutkan rasa sedihmu itu. Mereka bukan cuma merampok. Tapi mereka telah membunuh dan menculik Mama. Mungkin ada unsur lain. Kemarin siang, kita hampir mampus semua. Untung ada Kak Yonatan. Hah? Siapa situ mereka?
Malam, Bung. Cepat, kabur! Apakah Kak Guntur pernah tahu kalau Papa punya musuh atau mungkin saingan dagangnya? Bisa saja, salah seorang saingan dagangnya. Tapi siapa? Biar aku yang terima. Ya betul, saya Guntur. Dengar baik-baik. Ibumu ada di tangan kami. Kalau ingin dia selamat, jangan coba-coba berhubungan dengan polisi. Apa mau kalian? Disket? Disket apa? Halo? Halo? Dari siapa, Kak? Dari orang yang menculik Mama. Orang yang menculik Mama? Kita harus cepat bebaskan Mama. Maafkan saya. Bukan maksud saya untuk menyakiti. Jahanam! Jangan! 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 Betul-betul gila. Sudahlah, Wina. Jangan kau terlarut dalam kesedihan. Nanti kau sakit lagi. Sepada! Hei! Win, itu Jonathanmu datang. Selamat malam. Halo, Wina. Loh. Kok jadi heran-heran sih? Kenapa, Kak? Hah? Namanya laki-laki, pasti ada yang coba-coba. Cepat ambilkan obat. Kenapa kamu? Biasa. Tadi aku dicoba oleh bernabala jalanan. Tapi untung aku masih mujur. Mungkin gak dari komplotan orang-orang yang menculik Mama? Itu mungkin juga. Ah.
Apa ini? Betadin. Perih nggak? Nggak perih kok. Biar cepat kering. Dikit-dikit ya. Enak kok. Kalau begitu, kita harus atur siasat. Tidak, aku tidak mau. Lina, aku tidak mau. Kalian semua sudah gila. Lina, ini semua demi ibumu. Aku tidak akan menjerumuskanmu. Aku akan menjagamu. Kau bersedia kan, Lina? Ayo, kita bebaskan ibumu. Mau apa kalian? Mana disikit itu? Serahkan dulu mamaku. Ah, itu soal gampang. Serahkan disikit itu. Kalian jangan licik. Lepaskan senjata kalian. Ayo cepat. Atau aku pecahkan kepala kalian. Jangan lari kamu. Siapa yang suruh kalian? Elsa yang punya night club.
biar aku yang mengawasi di sini. Kau hati-hati ya. Iya. Kau sendirian? Iya. Sorry, aku mau disko dulu. Gimana? Sudah kalian dapatkan disket itu? Beres, bos. Pasti. Kalian tidak tertipu lagi. Rasanya enggak, bos. Soal kami punya jaminan. Anak perempuan ini kami sandra. Oke, mari kita cek. Sebentar ya. Siapa namanya? Anita. Anitia. Oh. Sudah lama jadi hostess? Cukup lama. Kenapa? Betah. Ya, namanya dikontrak. Mau tak mau. Saya tunggu sampai habis kontrak. Sebentar saya ke belakang. Lihat tuh. Ada apa, bos? Urus dia. Oke, bos. Ada apa? Jangan sok jagoan. Coba-coba ganggu Anitia. Iya. Yeah!
Jangan, Guntur. Kenapa? Cepat tinggalkan tempat ini. Polisi datang. Goblok. Bisa bangkrut tuh nightclub. Kalau kerusuhan tiap malam, tamu-tamu akan takut datang. Tapi bos, tidak ada tapi-tapi. Kamu harus tanggung jawab. Baik bos. Ingat, kalau memang Anitia berkhianat, cari sampai ketemu. Mbak Neneng enak ya semalam, suaminya baru pulang. Habis ngerit berapa, Mbak? Mau tahu urusan orang aja. Ah, Mas Lema sudah nggak kuat lagi. Sudah tua. Yang betul, Mbak. Tapi doyan, kan? Ah, dasar mulut bawel. Mau tahu saja urusan. Sebentar, Dek. Iya, Pak. Selamat siang. Siang. Maaf, Dek. Numpang nanya. Kampung Bulu Perindu belah mana? Masuk aja sebelah sini, Pak. Mau cari rumah siapa, Pak? Mau ke rumah Bang Reman. Tahu nggak? Bang Reman? Kurang tahu juga. Tapi masuk aja sini dan tanya di sana. Terima kasih. Sama-sama. Permisi. Mari, Dik. Ya. Nyari siapa, Mas? Mau ke rumahnya Mas Reman. Tahu nggak rumahnya? Mas Reman? Yang mana ya? Yang... Ini fotonya. Nih. Tahu nggak? Oh, itu sih Mas Leman. Anaknya Pak Jalil. Rumahnya di belakang situ, Mas. Pinggir kali. Terus saja, Mas. Makasih. Mari. Siang, Bu. Mau cari siapa, Pak? Mau ketemu Mas. Mas Leman, Bu. Oh, Mas Leman. Ada di kali. Terus saja jalan sini ke bawah, ya? Terima kasih, Bu. Titip motornya ya, Bu. Iya. Permisi. Iya.
Tuh. Ayo, angkat. Ah. Lagi. Hei. Monyet siapa, Mas? Mau jumpa Mas Leman. Oh, Mas Leman. Mas Leman tuh orang ya? Hah? Hei! Cepat, lari! Gila, dia ikut latihan juga. Aduh. Itu bukan obat luka. Oh. Itu obat anunya saya. Aduh. Anu? Anunya apa? Sini ah. Bukan yang ini. Betadin. Bukan cuma obat luka, macem-macem. Nih. Kamu tidak ingin kerja tempat yang lain? Kerja apa? Kerja apa saja, yang penting halal. Kita lihat saja nanti, siapa yang kalah. Thank you.
nurut. Tuh, kapal tuh. Apa ini? Maaf, Bos. Saya harap Bos tidak kecewa. Nanti saya carikan gantinya. Hei, cepat. Sudah naik ke otak nih. Gila. Halo, Ati. Kamu bisa gantikan saya? Bisa kan? Ada. Ada, tapi nggak bisa diganggu. Ah, ini penting nih, yang benar. Lagi fly. Thank you.
Ini contohnya orang yang mau coba-coba berkhianat. Ayo bicara. Cepat katakan, di mana disket itu disimpan? Selamat malam, bos. Bagaimana? Sudah mau bicara dia? Belum, bos. Bangsat. Khawatir sayang, bicara sama Om. Di mana disket itu disimpan? Kami tidak tahu. Jangan tanya itu pada kami. Jangan paksa Om untuk berbuat kasar. Brando, bereskan dia. Sekarang giliranku. Mau apa kamu? Apa-apa mau. Jangan! Jangan! Cepat! Iya. Jangan! Jangan! Bajingan! Biadab! Lagi-lagi pengecut! Jangan! Dia masih suci! Laki-laki biadab. Baru datang. Hai Jo. Hai. Udah lama. Lama juga. Kenalkan. Jonathan. Anitia. Silakan duduk. Ada soal penting. Ada apa sih? Aduh. Gara-gara perempuan itu, kau sampai lupa pada adik dan ibumu. Maksudmu apa? Kita harus segera bebaskan adik dan ibumu. Ya, tapi kita tidak tahu di mana tempat mereka disandera. Justru itu, kita harus berusaha terus. Kita jangan tinggal diam. Kita harus hati-hati pada perempuan itu. Dia lawan atau kawan. Guntur. Sebentar ya. Ada apa? Aku ada usul. Usul apa? Coba kita carikan informasi melalui Mami Elsa.
Aku tahu rumahnya. Kam. Ya, bos. Ada apa, bos? Kam, perasaanku gak enak. Kita harus waspada malam ini. Oke, bos. Mau ngapain malam-malam datang kemari? Mau ngapain? Aku mau ketemu Mami Elsa. Cepat buka pintu. Mi. Siapa sih malam-malam tuh? Ada tamu. Malam, Mami. Ngapain kamu datang ke sini? Dasar perempuan jalang, perempuan gatel. Maaf, Mami. Saya perlu bantuan Mami. Bantuan apa? Kan sudah ada laki-laki itu. Justru karena dia, kami perlu bantuan Mami. Dasar pelacur rendah. Kau lihat ini. Puas, kan? Semua ini gara-gara kau tergila-gila pada laki itu. Sehingga Prabowo menyiksa diriku. Justru itu... Beritahu kami di mana Prabowo menyandera ibu dan adikku. Tolonglah. Jangan paksa kami melakukan kekerasan. Cepat katakan di mana Prabowo. Kalau kalian belum bicara, kalian harus mandi air strum. Ayo coba bicara. Bagaimana? Kalian belum mau bicara? Kami betul-betul tidak tahu di mana disket itu. Sekalipun kalian bunuh. Baiklah. Supaya lebih segar, kau harus mandi air strum. Jangan siksa aku. Kalian tidak biadab. Jangan! Keadaan sedikit gawat. Kalian hadang mereka. Biar kami yang jaga. Oke, bos. Ampuni kami, Mama. Thank you.
Bos, keadaan gawat. Mereka datang. Oke, kalian hadang mereka. Aku tunggu di airport. Ayo. Angkat tangan. Lepaskan senjata. Ya! Buku kalian Sandra. Cepat katakan. Di gudang belakang. Huh?
Untung Tika. Berhenti. Jangan bergerak. Kami dari kepolisian. Kami bukan penjahat. Ada yang di buku ditahan penjahat. Ini buku. Ayo.